Kembali lagi di channel Produk Konsultan. Hari ini kita mau unboxing lemari es satu pintu dari merek Sharp. Nah, untuk tipe yang akan kita unboxing itu SJN182D. Nih, warna VB, violet blue. Nah, kita mau cek dulu nih. Nah, di sini juga ada untuk tingkat energi atau konsumsi hemat listriknya itu dia bintang 1, teman-teman. Nah, di itu dia 351.42 kWh per tahun. Nah, ini untuk kapasitasnya itu 166 liter dan konsumsi listrik awal itu 90 watt. Ini juga dia udah ramah lingkungan. Nih, teman-teman. Dia juga udah low voltage, hemat energi juga, dan untuk raknya dia udah tempered glass. Oke, kita mau cek dulu fitur lain dari lemari es ini. Kita unboxing sekarang. Nah, ini dia unitnya, teman-teman. Untuk warnanya itu, samping, kiri, dan kanan itu warna abu. Untuk pintunya itu, dia warna violet background-nya. Untuk bunga sakuranya itu, dia warna ungu muda nih, teman-teman. Nah, ini nih, ini belakangnya warna violet nih. Dan di bunganya itu warna pink campur ungu. Nih, bisa dicek sendiri, teman-teman. Nah, ini juga udah dilengkapin dengan stiker label halal kulkasnya. Ini tadi nih, untuk tingkat hemat energinya dia masih bintang 1, teman-teman. Berarti ini masih standar biasa. Oke, kita mau cek dulu di bagian yang lain. Nih, untuk samping atas juga nih, teman-teman. Body samping. Nih, kita mau cek di bagian samping dulu nih, sampai ke belakang. Nih, di bagian samping dia warna abu. Dan di belakang ini masih standar biasa nih, teman-teman. Ini untuk kompresornya di bagian belakang dia masih terbuka. Nah, di belakang kulkasnya juga ada spesifikasi singkat. Ini tentang voltasenya berapa, listriknya berapa, dan berat kulkas ini berapa ada. Berat kulkasnya itu dia di 27 kg. Oke, teman-teman, kita mau cek dulu di bagian dalam lemari es ini. Kita mau cek dulu fitur dan keunggulannya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau dilihat sepintas, bentuknya lumayan bagus nih dibanding SJN162. Kita mau cek dulu di bagian freezer duluan nih, teman-teman. Oke, di bagian freezer kita mau buka dulu. Nih, kita mau buka lakbannya dulu. Untuk freezer itu kapasitasnya di 19 liter masih sama, teman-teman. Ini 19 liter besarnya sama-sama SJN162. Ini bagian dalamnya, teman-teman. Dia lebih rapih. Nih, oke, selanjutnya kita mau cek dulu yang lain nih. Sebelah kanan ini, nah, kita tutup dulu. Oke, nih, teman-teman, kita di sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu. Di sini diatur semua, ini ada minimal, medium, sama maksimal. Dan di sini juga ada stop atau buat mencairin bunga es yang ada di freezernya. Di sini tinggal ditekan aja nih. Oke, kita balikin lagi ke medium. Nah, di bawah freezer itu ada untuk tempat daging. Di sini untuk tempat daging, untuk tempat ikan juga di sini biar baunya tidak bercampur ke makanan yang lain. Nah, untuk raknya ada 3, teman-teman. Ini 1, 2. Dan paling bawah nih ada 3. Untuk 182 ini raknya ada 3. Di bawahnya itu ini ada untuk tempat buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di sini.
Di sini juga ada ini lampu buat penerangan ketika kita ngebuka lemari es ini. Ini di dalamnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau cek di bagian pintu nih. Ini di bagian pintu tuh ada berapa raknya dan untuk apa aja nih, teman-teman. Tapi sebelumnya ini ada untuk tempat pembuatan es dan kartu garansi serta buku panduan. Ada di sini bisa dicek, teman-teman. Nah, untuk rak yang pertama ini dikhususin sih benarnya buat telur, wadah telur nih, teman-teman. Ini di sini tempatnya. Nah, ini ada rak dua yang kecil. Ini untuk tempat botol-botol atau tempat minuman lah di sini. Ini rak yang ketiga. Ini untuk tempat minuman atau botol yang gede di sini nih. Ini dimensinya lebih besar. Dan yang di bawah ini untuk tempat ya botol-botol sebotol aqua lah, teman-teman. Nih tempatnya. Oke, teman-teman. Untuk dimensi kulkas ini, panjangnya itu 55 cm, lebarnya itu 53 cm, dan tingginya itu 111 cm. Nah, untuk kapasitas listriknya itu di 90 watt. Untuk kapasitas bersih lemari es ini 157 liter. Untuk freezernya itu di 19 liter. Dan untuk kulkas atau refrigeratornya itu di 138 liter. Oke, teman-teman, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.